Minute Countdown. 大娘, siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Academy YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuition Academy YouTuber Malaysia dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermulanya percuma, selamanya percuma insyaAllah. Sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mulakan kelas kita dengan umur kita Al-Fatihah. Okay, Alhamdulillah. Okay, apa khabar semua adik-adik pelajar sekalian? Okay, cikgu harap semua berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas kita pada malam ini. Cikgu percaya adik-adik pelajar dah tak sabar untuk meneruskan kelas kita pada malam ini kan? Okay, terlebih dahulu cikgu ingin perkenalkan diri. Okay, mungkin ramai yang masih tak kenal cikgu. Cikgu adalah cikgu Hafsan Matri. Okay, selaku moderator kita pada malam inilah. Okay, insyaAllah pada hari ini untuk makluman kamu, kita di Akademi YouTuber untuk hari ini saja ada 13 kelas secara live telah berjalan dan matematik pada malam ini adalah kelas yang ketujuh dan habis kelas matematik ini insyaAllah ada 6 kelas secara langsung insyaAllah. Nak tahu kelas apa? Okey, nantikan selepas ini. Okey, pada malam ini kita bersiaran secara langsung di channel Cikgu Ati. Tidak asing lagi di Akademi YouTuber. Cikgu Ati merupakan antara team leader di matematik Math Squad. Okay. Siapa yang belum subscribe channel Cikgu Ati, ada ramai pelajar-pelajar cikgu yang join. Okay, sila subscribe di channel Cikgu Ati. Tanda sokongan kamu kepada Cikgu Ati lah. Okay, cikgu perkenalkan Cikgu Ati. Okay, nama beliau adalah Cikgu Nur Atina binti Osman daripada SMK Air Putih Dalam. Okay, kita akan belajar subjek matematik yang tajuknya di bawah subtajuk yang ketiga simpanan pelaburan, iaitu tajuk nilai pulangan pelaburan, iaitu ROI. Okay, kelas ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Selain itu kita akan kita ada beberapa orang guru bersama kita. Okay, pertama sekali Cikgu Hasifah Kin selaku host kita pada malam ini. Okey, hai cikgu. Okey, dan cikgu Ashariza selaku pemerhati pada kelas kita pada malam ini. Okey, sebelum kita teruskan kelas kita, ingin cikgu ingatkan kepada semua pelajar dan para penonton untuk menghantar komen menggunakan bahasa yang sopan dan menggunakan gambar profil yang bersesuaianlah untuk tontonan umum. Cikgu percaya semua yang hadir pada malam ini merupakan pelajar-pelajar yang hebat, cemerlang. Okey, dan kita tunjukkan disiplin yang terbaik. Ya. Okey, sila fokus pada isi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Ati. InsyaAllah kelas kita pada malam ini akan mendapat manfaat sepenuhnya kepada semua pelajar lah, insyaAllah. Okey, tanpa membuang masa, dengan ini cikgu serahkan kelas kita pada Cikgu Ati. Dijemput Cikgu Ati. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cikgu Hafzan pertama kali menjadi moderator. Okey. Jangan lupa subscribe juga channel Cikgu Hafzan lepas ni lah. Okey. So, tanpa berlengah lagi, kita punya ni lah. Okey. So, tajuk yang kita nak sambung hari ni, tajuk dia nilai pulangan pelaburan ataupun ROI. Okey, Return on Investment. Tapi hari ni cikgu fokus kepada bahasa Melayu lah. Okay. Term-term cikgu tak berapa familiar lagi. So kalau kamu ada pertanyaan bolehlah tanya di ruangan chat, nanti akan ada cikgu-cikgu yang bantu. Okay. Jadi untuk jenis simpanan dan juga pelaburan, faedah mudah dan juga faedah compound telah dibincangkan oleh cikgu Tang, Madam Tang pada kelas yang lalu. Okay.
So kamu bolehlah tengok apa ni? Sini ada QR code. Kalau nak ke live Cikgu Tang, kamu bolehlah scan QR code ni dan boleh study baliklah simpanan dan peleburan faedah mudah dan juga faedah compound. Dekat channel Cikgu juga ada video untuk subtopik ini. Kamu boleh tengok dekat playlist tingkatan 3 lah. Okay. So sebelum kita ke Cikgu ulas dengan lebih lanjut lagi tajuk ni, kita tengok dulu video yang Cikgu dah buat untuk kamu. Okay. Kita layan dulu video ni. Apakah yang kamu tahu tentang ROI? ROI adalah Return on Investment atau nilai pulangan pelaburan. Nilai pulangan pelaburan merujuk kepada nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh para pelabur. Dalam erti kata lain, nilai pulangan pelaburan juga merupakan nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada suatu pelaburan. Suatu pelaburan dianggap sebagai menguntungkan ataupun pelaburan yang bijak apabila nilai pelaburan semasa dan jumlah pulangan yang diterima adalah melebihi nilai pelaburan asal. Berikut merupakan contoh-contoh instrumen pelaburan, iaitu amanah saham, saham, hartanah dan sebagainya. Setiap instrumen ini akan membawa pulangan. Amanah saham adalah alternatif pelaburan yang baik untuk jangka masa sederhana iaitu 3 ke 5 tahun dan jangka masa panjang iaitu lebih daripada 5 tahun. Pelaburan dalam amanah saham adalah berisiko rendah kerana diuruskan oleh pengurus dana profesional yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Security dan juga dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Pelaburan dalam amanah saham membolehkan para pelabur memperbagaikan pelaburan mereka dalam modal yang kecil. Berikut merupakan pulangan untuk amanah saham, iaitu dividen, share bonus dan juga keuntungan modal. Dividen akan diterima pada akhir tahun kewangan dan dihitung berdasarkan wang yang telah dilaburkan. Share bonus pula merupakan share tambahan yang diberi secara percuma kepada pemegang saham yang sedia ada. Manakala keuntungan modal pula adalah peningkatan harga saham semasa saham dijual. Pelaburan atas hartanah merupakan salah satu pelaburan yang membawa pulangan dalam bentuk sewa dan juga keuntungan modal. Apabila suatu hartanah disewakan, pemilik hartanah tersebut akan menerima pulangan dalam bentuk sewa. Jika hartanah tersebut dijual, pemilik akan menerima keuntungan modal atau kerugian modal. Okey. Cikgu ada masalah dengan slide cikgu. So cikgu sekarang menggunakan satu skrin je. Dia dah berubah dia punya ni lah. Sekejap cikgu ni. Okey. So daripada video tadi, cikgu Azifah dan juga cikgu Hafsan, kalau ada apa-apa yang pelajar tanya boleh bagi tahu lah. Okey. Okey. So daripada video tadi. Kita dapat simpulkan lah. Okey, yang pertama, boleh nampak tak? Kecil sikit sebab dia punya ni dah lari. Dia punya apa? Sekejap ya. Okey, nilai pulangan. Okey, yang pertama, nilai pulangan pelaburan ialah nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur. Ini perkara pertama yang kamu kena ingat lah. Okey, so nilai pulangan pelaburan ataupun ROI ini adalah nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur. Okey. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, okey, nilai pulangan pelaburan merupakan nisbah keuntungan ataupun kerugian diperoleh daripada suatu pelaburan. So dia punya ROI ni sama ada dia boleh jadi untung ataupun kerugian. Salah hijau kat sini. Okey. Poin yang ketiga, cikgu nak highlight kat sini, okey.
Pelaburan yang bijak, okay, nilai pelaburan semasa dan jumlah pulangan pelaburan diterima melebihi dengan nilai pelaburan asal. Okay, so kalau dia pelabur, itu pelaburan yang bijak lah. Pelaburan yang bijak, maksudnya kalau dia dapat pulangan tu lebih daripada hasil pelaburan, nilai pelaburan asal tu, so dia adalah termasuk dalam pelaburan yang bijak lah. Okay, maksudnya dia tak menanggung kerugian lah. Okay, dan poin yang keempat, okay, instrumen pelaburan terdiri daripada, okay, amanah saham, saham hartanah, amanah saham, saham hartanah dan sebagainya. Okay, so selalu soalan dia akan bagi sama ada amanah saham, saham dan juga hartanah lah. Kita akan tengok kejap lagi contoh. Okay, okay, next. Okay, so ini, okay, untuk pulangan amanah saham dan juga saham, okay, dia ada dividen, okay, lazimnya diterima pada akhir tahun kewangan dan dihitung berdasarkan wang yang dilaburkan. Dividen ni contoh kalau kamu dekat sekolah kita ada koperasi. Kamu beli saham koperasi, biasanya rasanya ada kan dekat sekolah kan saham koperasi. Lepas tu nanti hujung tahun ataupun tahun depannya tu cikgu koperasi akan umumkan, okay, masa mesyuarat agung koperasi akan umumkan berapa dividen dapat. Itulah dividen, okay, yang diterima untuk tahun sebelum tu. Okay, kemudian share bonus, okay, share tambahan yang diberi secara percuma kepada pemegang saham yang sedia ada. Share bonus ni kalau soalan tu bagi, dia bagi tahu share ada tambahan, kita kira lah nanti. Okay, so tak semua saham ataupun amanah saham ni dia ada share bonus lah. Dan yang ketiga, keuntungan modal. Keuntungan modal, peningkatan harga saham semasa saham dijual. Contoh, kamu beli saham first tu, masa kamu beli saham RM1, RM1. Okay, bila kamu jual, harga dia RM1.20. Maksudnya, keuntungan modal adalah peningkatan harga tu lah. RM0.20 tu adalah keuntungan modal. Okay, darab dengan berapa jumlah saham yang kamu beli. Okay, itu untuk amanah saham dan juga saham. Okey, untuk hartanah, dia lebih kurang sama saja. Okey, tanah, rumah, lot komersial, dia buat homestay, okey. Itu dia punya pulangan adalah dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Okey, semua samalah, sewa dan keuntungan modal. Selalunya hartanah ni dia panjang sikit jalan kerja dia, tapi tak apa, kita hari ni cikgu akan guide kamu sampai dapat jawapan. Okey. Okey, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pulangan hartanah. Ada juga dalam buku teks. Saya ambil daripada buku teks saja. So dekat sini dia ada 3 poin lah. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, keadaan ekonomi negara yang baik akan meningkatkan harga hartanah kepada, kerana permintaan terhadap hartanah akan meningkat. So kalau macam sekarang ni musim COVID, mungkin harga keadaan ekonomi pun ada menurun sikit kan. So harga hartanah pun menurun. Okey. Kemudian lokasi, kedudukan hartanah yang lokasi yang strategik seperti berhampiran dengan pusat bandaraya yang giat maju mempunyai harga lebih tinggi berbanding dengan hartanah kawasan di luar bandar. Okey, bandar dengan luar bandar ataupun KL dengan Kedah. RM400,000 kalau dekat Kedah dah boleh dapat rumah atas tanah. Tapi kalau dekat KL RM400,000 mungkin dapat dekat rumah flat. Macam itulah dia perbezaan lokasi. Okey, faktor yang kedua. Dan faktor yang ketiga adalah situasi politik. Okey, situasi politik ini situasi politik yang stabil akan meningkatkan permintaan ke atas hartanah. Okey, kedudukan politik yang tidak aman akan mengurangkan permintaan terhadap hartanah dan secara tidak langsung akan menyebabkan kejatuhan harga hartanah. Okey, yang ini kamu boleh bacalah dalam buku teks. Okey. Baik, ini baca-baca saja. Okey. Ha, ini yang penting sekali. Okey. Nilai pulangan pelaburan, dia punya rumus dia. Okay, so rumus dia adalah jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal, modal yang dikeluarkan tu. Okay, darab dengan 100%. Nilai pulangan pelaburan ni biasanya dikira menggunakan peratus. Mesti darab 100%. Okay, jawapan dia mesti dalam peratus lah. Okay, so kita tengok balik tadi. Okay, tak apa. Okey, jumlah pulangan, kalau untuk hartanah kita ada sewa dan juga keuntungan modal. Kalau untuk saham ada share bonus, dividen dan juga keuntungan modal. Okey, setakat ni ada soalan Cikgu Hafzan? Okey, bagi menjawab soalan tu, ada adik Khairul Fitri tanya tadi, faktor politik mempengaruhi hartanah, pulangan hartanah.
Ya, faktor politik. Yes, betul. Kalau ada macam faktor politik dia termasuk dalam tadilah. Apa yang tadi yang ketiga tadi cikgu pun. faktor situasi politik. Okey, faktor politik lah. Okey, situasi politik dia stabil. Dia mempengaruhi nilai pulangan hartanah. Okey. Kalau kita tengok di negara-negara yang bergolak dari segi politik dia. Yes. Kan? Macam mana hartanah dia jatuh secara meredum kan? Kita ni kalau dekat Malaysia ni kira okey lah juga macam tu dah. Kalau jatuh pun dia tak ada jatuh dengan teruk lah. Ni macam kawasan peperangan. Okey. So Malaysia ni dalam kategori negara aman. Betul juga Afzan? Betul-betul. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey. Tadi kita ini ingat tak ini adalah apa ni formula untuk mencari nilai pulangan pelaburan. Okey. So kita tengok contoh yang pertama. Cikgu tunjukkan dua contoh. Okey, kamu sekejap lagi cikgu nak jemput kamu selepas rehat cikgu nak jemput kamu naik ke konti untuk jawab ada lima lagi soalan. Cikgu dah bagi dekat SMS channel SMS. Okey. So kalau yang ada buat tu boleh check lah satgi. Kalau yang tak buat kita buat sama-sama. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, Hana menggunakan RM7,000 untuk membeli share syarikat P pada tahun 2017. Syarikat itu memberikan dividen. Okey, so dividen ini adalah apa ni? Pulangan lah yang dapat. Okey, sebanyak RM350 dalam tempoh dia memegang share itu. Okey, selepas itu dia menjual semua share dan mendapat RM7,800. Okey, hitung nilai pulangan pelaburan. Okey, so ini soalan yang melibatkan saham lah. Okey, so kita tengok penyelesaian dia. Okey, seperti yang teknik yang cikgu kongsikan sebelum ini, BMK. Okey, soalan ni sama ada kamu list out apa benda yang soalan bagi. Okey, B beri apa soalan yang beri ataupun kamu boleh highlight saja di soalan lah. Okey, so dekat sini cikgu list kan. Okey, so RM7,000 ni adalah modal awal dia. Okey, kemudian RM350 ni adalah dividen. Okey, RM7,800 ini adalah harga jual. Okey, so yang pertama kita cari keuntungan modal. Macam mana nak cari keuntungan modal? Kita ambil harga jual. Harga jual tadi tolak dengan harga modal. Okey, berapa modal yang dah keluarkan. So dia dapat keuntungan. Lupa nak suruh tekan calculator. Okey. So awak tekan calculator dapat RM800. Okey, ini adalah keuntungan modal. Okey. Kemudian okey. Lepas tu kita cari jumlah pulangan. Okey, dividen adalah RM350. Keuntungan modal RM800. Jadi RM350 tambah RM800. Okey, tambah sekarang tulis jawapan dekat live chat. Okey, tambah. Okey, dari pelajar boleh tulis jawapan di ruangan chat. Bagi jawapan. Gunakan calculator. Okey, ada jawapan tak cikgu, cikgu Hazan? Okey, adik Rafiti Afendi. Okey. 1150. Okey, bagus. 1150. Yes. Cikgu rasa lah ni nak tekan calculator ni mudah je ni kan. Okey. So next kita buat apa? Kita cari ROI. Okey, apa itu rumus ROI? Nilai pulangan dibahagi dengan jumlah pulangan bahagi dengan modal yang digunakan. Modal yang digunakan adalah RM7,000. Okey, darab dengan 100%. Okey, tekan calculator. Hari kita main tekan calculator. Okey, tekan calculator. Cikgu nak jawapan. Cikgu tunggu jawapan ni. Sama tak cikgu? Bagi jawapan. Siapa yang pertama tu? Cepat. Cikgu pun nak tengok kat YouTube ni. Sekarang cikgu dah pakai satu screen. Ada yang bagi jawapan dah? Oh, ramai tadi jawab 1150. Tak ada jawapan lagi? 16.5. Belum ada lagi. Karu Fitri. Oh, Karu Fitri dah tukar nama hari tu dia tulis MOE. Sekarang tingkatan 2. Okay, so jawapannya jeng. Okay, 16.43%. Okay, kalau kamu nak tanya dekat cikgu, cikgu kalau tak letak peratus boleh ke tak? Letak.
Kita letaklah benda memang kena letak, so kita letak. Okey, nak dapat markah ke, tak dapat markah ke, hilang markah, kita letak. Kena ingat selalu letak. Okey, biasakan diri. 16.43, Izan Patricia jawab betul, Husnia Nasron. Okey, bagus. Okey, kalau tak ada soalan, ini untuk apa tadi? Untuk saham, ingat dividen dan juga keuntungan modal. Okey, kita tengok contoh hartanah. Okey, contoh hartanah, soalan dia memang akan panjang sikit, lebih luar biasa sikitlah. Tapi sebenarnya tak ada apa pun, dia nak cerita kan. Ha, macam tu. Okey, kamu jangan takut bila nampak soalan panjang-panjang macam ni. Okey. So, Encik Yusof membeli satu lot kedai dengan harga RM700,000 pada 1 Januari 2017 di Bangi. Okey, beliau telah membayar tersasul. Okey, 10% daripada nilai belian lot kedai tersebut iaitu RM70,000. Okey, so ini deposit dia lah. Okey, dia bayar deposit RM70,000. Okey, disewakan mulai 1 Januari 2017. Okey, pada 31 Disember 2026, beliau menjual lot kedai tersebut dengan harga RM1,600,000. Harga mahal tu 2026 nanti. Okey. Jumlah pinjaman masih berhutang kepada pihak bank berjumlah RM568,000. Okey, manakala jumlah ansuran bulanan yang telah dilunaskan kepada pihak bank berjumlah RM650,000. Okey, cas-cas lain ada kos guaman RM15,000, duty stamp RM15,000, komisen ejen RM18,000. Maksudnya yang ni yang kos yang dia kena keluarkan untuk urusan jual beli. Okey, jika jumlah sewa yang diperoleh adalah RM250,000, berapakah nilai pulangan pelaburan bagi Encik Yusof? Panjang tiga perenggan. Okey. Tapi tak apa, baca, kita baca karangan. Boleh buat karangan soalan yang melibat. Biasanya soalan hartanah ni memang panjang sikitlah sebab banyak info yang dia nak bagi tu. Tu yang jadi macam karangan tu. Tapi kamu jangan takut. Okey. So penyelesaian dia. Okey, ready calculator ah. Okey, ni kita list dulu. Okey, 700 Abi beri. Okey, 700,000 adalah harga awal. Okey, kemudian dia bayar deposit 70%. 70% pula. 10%, 70,000. Okey. Cikgu memang suka nak tersasul. Okey, kemudian dia jual lot kedai itu dengan harga RM1,600,000. Okey. Next, okey, 568,000 ini adalah pinjaman yang masih berhutang. Okey, pinjaman masih berhutang yang belum dilunaskan, yang belum dibayar RM650,000. Okey, charge ini charge apa, kos guaman. Kemudian duty stamp, ni list dia, cikgu cepat sikit. Ini kalau kamu tengok video cikgu pun dah ada soalan ni. Cikgu ambil je yang ni dulu. Okey. Sewa yang diperoleh RM250,000. Alright. Okey. Okey. Keuntungan modal. Okey. Keuntungan modal. Tengok cikgu satu lagi. Okey. RM1,000,000 sebab dia nampak banyak sangat ni. Okey. Sekarang cikgu nak kamu cari keuntungan modal. Okey. Lagi sebaris. Okey, cikgu terang dulu macam mana dia cari keuntungan modal. Ini untuk hartanah. Nah, hartanah. Dia beza sikit dengan share, saham tadi. Saham dengan amanah saham. Okey, dia ambil harga jual RM1,600,000. Kalau cikgu cepat bagi tahu. Okey, kemudian okey, dia macam ni. Duit yang kita dapat hasil daripada kita jual tu, kita tolakkan dengan semua duit yang kita kena keluarkan. Sepanjang pinjaman tu lah, sepanjang kita nak jual tu lah. Okay, maksudnya kita tolak dengan deposit, duit yang pernah kita keluarkan. Okay, lepas tu dia tolak dengan pinjaman yang masih berhutang. Okay, bila kamu, contoh macam kamu beli motor, kamu ada lagi hutang nak kena bayar. Kamu beli motor, okay, ansuran. Okay, kemudian kamu jual motor tu, kamu masih ada hutang. Okey, bila dapat duit yang di harga yang kamu jual tu, kamu mesti bayar hutang dulu. Betul tak? Mesti nak jelaskan berapa lagi yang masih berhutang. Samalah macam ni. Okey. So tolak dengan jumlah yang masih berhutang.
tolak dengan berapa yang dia dah bayar. Ha, okay. Dia macam a bit confusing dekat sini tapi dengar betul-betul lah. Okay. Dia tolak dengan berapa lagi dia nak bayar. Berapa lagi dia hutang dan dia tolak berapa yang dia dah bayar. Sebab apa? Dia nak cari keuntungan modal. Dia nak cari berapa yang dia dapat selepas dia tolak semua-semua-semua duit yang dia dah gunakan sepanjang tu lah. Okay. Dan RM15,000, RM15,000, RM18,000 ini adalah charge jual beli. Kos guaman, duty stamp dan juga commission agent. Okay. So sekarang sebelum cikgu ke next tu, kamu tekan calculator. Okay, dapat jawapan apa? Tekan calculator. Okay, dapat jawapan apa? Oh, adik Hazimi. RM264,000. Okay, yang lain? cepat adik dapat. Afkar, RM264,000. Aidil Muzamil, RM264,000. Okay, yang boleh dah tu. Okay. Marsha Elena. Okay, kita tengok. Okay, RM264,000. Betul. Bagus. Ha, boleh dah. Okay, tapi satu cuma nak pesan. Bila kamu tekan calculator, kalau kamu perasan dekat calculator tu setiap tiga angka, dia akan ada koma. Betul tak? Kan? Okay, cikgu nak nasihatkan jangan letak koma tu. Sebab apa? Sebab kamu nanti kamu gabrol lah, kamu kalut kan jauh-jauh exam. Koma tu dah macam titik. Dah jadi titik lain. Bila dia ada titik tu jadi titik perpuluhan, jadi nilai lain lah. So tak payah letak sebarang koma, tak payah letak. Kamu kalau kamu nak jarak, jarakkan boleh tapi tak payah letak koma. Okay, benda simple tapi dia memberi efek jugalah. Okay, so next. Okay, jumlah pulangan. Okay, kita cari RM264,000 tambah dengan RM250,000. Ingat tak tadi? Bila hartanah dia ada dua, sewa dengan keuntungan modal. So dekat sini keuntungan modal dia RM264,000 kamu dapat dah tadi. Okey, kemudian sewa yang diperoleh RM250,000 daripada soalan. Okey, tambah sekarang. Muhammad Khairul Fitri, risiko tekan kalkulator nombor besar boleh terlebih kosong. Boleh terlebih sifar. Yes. So kena hati-hati. Okey. Click your time. Tekan calculator betul-betul. Lee Sokting, RM514,000. Khairul Fitri pun dapat sama. Aidil Muzamil pun sama. Izzian Patricia. Okay. Pandai dah ni. Boleh end kot. Lepas ni boleh naik kunci lah ni. Dapat jawapan ni. Okay. Oh, laju pula. Okay. So nak cari. Betul lah tadi kamu dapat RM514,000. Okay, jumlah pulangan dia. Kemudian cari ROI, RM514,000. ROI tadi macam mana nak cari? Jumlah pulangan bahagi dengan harga awal dia, modal awal dia. Okay, so RM514,000 bahagi dengan RM700,000 darab dengan 100%. Okay, dapat berapa jawapan? Tekan calculator. Oh, Husnia Hanasron. Dapat dah jawapan dia. RM73,43. Khairul pun dapat sama. Izzian Patricia pun dapat sama. Kamu ni buat siap-siap soalan ni. Ada buat tak? Dah buat ke baru buat dengan cikgu? Afkar dapat jawapan sama. Adib. Adib musim. Oh, bagusnya. Senang hebat, cikgu. Hebat, hebat. Semua dapat jawapan. Hebat. Seronok je. Okay, kita jawapan. Yes. Okay. Pandai. So kamu bundarkan kepada kita paling cantik tu dua tempat perpuluhan. Betul tak Cikgu Aisyah? Dua tempat perpuluhan kan? Betul. Jawapan paling cantik dua tempat perpuluhan lah. Okay. Adib cakap belum buat lagi. Izzian cakap baru buat. Bagus. Tak apa. Okay. So dah habis untuk contoh. Okay. Kita boleh berehat kot sat. Lepas tu lepas ni. Okay, sambil-sambil tu Cikgu Hasifah boleh letak link StreamYard. Okay, cikgu nak jemput naik konti. Kita jawab sama-sama lagi 5 soalan dekat sini. Ada kek apa ni. Tapi kamu tak boleh pilih sebab laptop cikgu ni tak boleh pilih-pilih. Okay. Okay, kita rehat dulu. Cikgu Hamzan. Okay, kita sambung dengan iklan. Sementara tu. Okay, insyaAllah.
Lah. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Academy YouTuber. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTube. Okey, alhamdulillah, kita teruskan. Ya, Cik Gati. Okey. Okey. Dah ada keluar pula telegram cikgu ni. Okey, dah ada pelajar di konti? Ada tak yang naik? Cikgu Hafzan nampak apa dekat skrin Cikgu Hafzan? Okay, pelajar-pelajar boleh tekan link StreamYard untuk masuk ke konti bersama cikgu-cikgu. Ya, yeah? Untuk menjawab soalan kan? Soalan. Okay. Cikgu ada dekat sini, Cikgu Han. Okey, kita dah ada seorang Cikgu Ati. Alhamdulillah, Muhammad Adik Muhammad Khairul Fitri. Ya. Yeah. Hai Khairul, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cikgu. Khairul nampak tak? Screen. Nampak. Okey, okey Khairul nak apa? Khairul nak makan apa? Kek yang Khairul nak mana? Kek yang warna biru. Okey, kita ambil kek. Okay, soalan nombor 5. Soalan ni sebenarnya tak ikut pun turutan cikgu bagi tu. Khairul dah buat belum soalan cikgu bagi? Dah cikgu. Dah. Okay, tak boleh nampak soalan? Boleh. Tak buat ke Khairul? Dah. Baca. G, berikut adalah maklumat pelaburan Encik Jamil dalam sebuah amanah saham bagi tahun 2021. Jumlah pelaburan pada 1 Januari 2021, RM20,000. Dividen yang diumumkan pada 31 Disember 2021, RM6.4. Bonus khas kesetiaan, 1 sen bagi setiap RM1. Diberi bahawa Encik Jamil membeli saham itu dengan harga RM1 seunit. Pada tahun 2022, diumumkan bahawa kadar jualan seunit amanah saham ialah RM1.25. Sen dan Encik Jamil mengambil keputusan untuk menjual keseluruhan unit saham yang dimilikinya. Hitung peratus pulangan pelaburan bagi Encik Jamil. Okey, hitung peratus pulangan pelaburan bagi Encik Jamil. Samalah nilai pulangan pelaburan. Khairul dah buat soalan ni? Dah. Dah. Okey, tak apa. Kita buat pelan-pelan dengan kawan-kawan. Okey. Cikgu tanya, Khairul jawab nah. Okey, modal awal apa Khairul? RM20,000. Kejap. Okey, modal awal RM20,000. Ni mana dia? Okey, kemudian okey, dividen berapa? Dividen 6.5%. Okey, 6.5% darab RM20,000. Yes, RM20,000. Okey, 6.5% darab RM20,000. Okey. 6.5% bahagi dengan 100 lah. Okey. Kamu dapat berapa?
RM1,300. RM1,300. Yang di live chat dapat tak? Cuba tekan calculator. Dapat tak? Sama macam Khairul. RM1,300. Ha, sama juga macam situ. RM1,300. Tekan calculator sahaja. Okay. Kemudian, okay. Share bonus. Share bonus berapa, Khairul? RM0.01 darab RM20,000. Okay. Dia cakap 1 sen bagi setiap RM1. Okay. So, jumlah pelaburan adalah RM20,000. Macam Khairul bagi tahu tadi. Ambil 0.01 sifar perpuluhan sifar 1 darab dengan RM20,000. Okay. Tekan calculator. Dapat berapa? Tapi Khairul dah tekan kan? RM200. Okay. Yang lain, cuba harap dapat jugalah sama RM200. Okay. Kemudian, okay yang live chat okay tak? Okay, kenaikan harga saham. Macam mana nak cari kenaikan harga saham? RM1.25 tolak RM1. Okay, RM1.25 tolak dengan RM1 dapat berapa? Cikgu dah tertekan dah. Dapat berapa? 25 sen. Dapat 25 sen. Okay, RM1.25. Okay. Kemudian, okay, macam mana nak cari keuntungan modal, Khairul? 25 sen iaitu RM0.25 darab dengan RM20,000. Okay, RM0.25 tu tadi 25 sen tadi darab dengan 20,000 unit. Okay, Khairul cikgu nak tanya, macam mana dapat 20,000 unit? Sebab dia bagi RM20,000. Macam mana dapat 20,000 unit? RM20,000 per satu. Per satu ringgit. Okay. Dekat sini. Okay. Yang ni kebetulan sebab harga dia memang satu seringgit. Unit seringgit. So RM20,000 jugalah. Okay. So kalau next time kamu kamu kena tahulah macam mana nak dapatkan dia. Okay. RM20,000 satu unit saham harga dia seringgit. So RM20,000 bahagi dengan seringgit dapat RM20,000 unit. Okay, darab dengan sifar perpuluhan 25, dapat berapa Khairul? RM5,000. Yes, RM5,000. Okay, dekat live chat pun dah dapat dah RM5,000. Okay, bagus. Okay, next. Kita nak cari apa pula agak-agak? Jumlah keuntungan. Jumlah? Jumlah pulangan. Jumlah pulangan boleh satu. Okay, jumlah pulangan. Allah tertekan. RM5,000 ni apa, Khairul? RM5,000 keuntungan modal. Keuntungan modal. Okey, di sini keuntungan. Okey, RM200 ni apa, Khairul? Share bonus. Okey, share bonus. RM1,300 ni? Dividend. Yes, dividend. Okey, nampak tak? Untuk saham dan juga amanah saham. Yang ni sebab dia kata ada share bonus. Okey, so share bonus tambah dividend tambah dengan keuntungan modal. Okey, dapat berapa? RM6,500. RM6,500. Akar ni terlebih sifar dah ni, RM65,000. Okey, betul tak kita tengok? Okey, bagus. RM6,500. Tekan dapat. Betul tak Khairul? Senang tak? Setakat ni senang tak? Senang. Ni habis lagi Khairul? Belum. Dah habis ke belum? Belum lagi? Belum. Panjang Khairul tu. Okey, next ke nak cari apa Khairul? Terus cari ROI. Yes. Macam mana cari ROI? RM6,500. Okay. Bahagi dengan RM20,000. Okay. Apa tu? Darab dengan 100. Darab dengan 100%. Okay. RM6,500 bahagi dengan RM20,000 darab dengan 100%. Tekan calculator. Khairul pun pura-pura lah tekan calculator juga. Tak payah buat jawapan ni. Berapa jawapan? RM1,200. Yang lain boleh tulis di ruangan chat lah. Yes, yang lain tulis di ruangan chat. RM32,5. 32.5%. Ada belakang lagi nombor-nombor belakang ada tak? Tak ada. Tak ada. Memang okey. 32.5%. Ya Allah, yang ni kalau dapat ni, ish, memang terbaik lah. Okey, ni complete lah ni. Ni step dia untuk saham dan juga amanah saham. Bagus Karut, tanah kan? Tanah ramai. Yes, sangat dekat. Ramai yang dapat jawapan.
Bagus. Semua semua hari ni bagus-bagus. Okey. Terima kasih Khairul. Okey, sama-sama cikgu. Okey. Okey, kita ada adik Ang Chiang Ying. Okey. Okey. Sekejap ya. Okey. Sat. Okey. Okey. Chiang Ying nak yang mana? Alah Chiang Ying pilih satu. Chiang Ying. Tu kad. Ha? Kad. Kad? Saya nak warna apa? Kek, apa dia? Saya cakap apa tadi? Biru. Biru, biru. Okey, kek. Okey, nak kek. Kek tadi bukan. Darul Fitri dah ambil kek tadi. Nasi lemak lah. Nasi lemak. Ada nasi lemak tadi? Bless you. Kejap. Sebab ni dia tak ada. Sekejap eh. Okey. Habis bocor jawapan. Mana? Okey. Nak yang mana? Mana nasi lemak Chiang ni? Buah-buahan, kopi. Chiang ni nasi lemak pula dia. Dia ingat yang merah tu kot. Aiskrim. Okey, aiskrim lah cikgu pilih. Aiskrim. Okay. Aiskrim nombor 4. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Okey, cikgu baca. Okey, Cik William membeli sebuah rumah. Okey, yang ini soalan yang berkaitan dengan hartanah. Cik boleh tengok kan? Okey, dibeli oleh, dilelong oleh bank. Dia beli sebuah rumah yang dilelong oleh bank pada dengan harga RM135,000 secara tunai. Okey, soalan ni dia lain sikit sebab dia tunai. Okey, dia tak ada hutang-hutang bank. Okey, kemudian dia mengubah suai rumah itu dengan kos RM96,000 dan menjadikan rumah itu sebagai inap desa dengan kadar sewaan RM120 sehari. Okey, secara puratanya dia menerima 15 hari tempahan dalam sebulan. Okey, jika selepas setahun Encik William menjual inap desa itu, inap desa ni apa? Chiang hilang dah. Chiang dah tak ada. Adalah yang di konti. Cikgu, Cikgu Hasifah. Okey, adik-adik yang ada yang masuk balik. Ramai tak yang di dalam konti? Kalau ramai boleh masukkan lagi, boleh tak dalam tak apa? Cikgu Hati dah masuk. Okey, dah. Adik, ya. Okey. Inap desa ni adalah homestay. Rifti jawab homestay. Okey, dia jual dengan harga RM280,000. Okey, hitung nilai pulangan pelaburan. Okey. Cikgu tanya, Chiang Ying jawab. Modal awal berapa Chiang Ying? Berapa modal awal? Terlindung logo pula. Terlindung pula. Kelindungan logo. Okey. RM135,000. Okey. Modal awal dia RM135,000. Okey, ubah suai berapa? RM76,000. RM76,96. 96,000 tu berapa? Cuba sebut nilai dekat situ. RM96,000. Okey, ubah suai RM96,000. Okey. Kemudian berapa harga dijual? RM120,000. Harga jual. RM80,000. Sebut kosong tak cukup tu, Chiang Ying.
28 sifar, sifar. Sebab tu cikgu tak mahu sebut sifar. RM280,000. Okey, sebut sifar-sifar banyak lagi tak cukup sifar. Okey? Ha, Chain sebut berapa nilai dia tahu. Okey, berapa sewa dia? Berapa berapa sewa semua sekali? Okey, macam mana kita nak cari berapa sewa dia semua sekali? Jumlah sewaan. RM120. Okey, lepas tu okey. Yang di live chat, okey, macam mana nak cari harga sewa? Sewa sepanjang dia buat homestay. Sepanjang Cik William ni dia buat homestay, berapa harga sewa yang dia dapat? RM846 dah. Okey, 120 darab dengan 15. Sebab dia kata purata 15 hari tempahan dalam sebulan. Ha? Okey, kemudian darab dengan 76. Okey, RM120 darab 15 ni sebab 15 hari, darab 12 sebab dia setahun. Okey, tekan kalkulator kamu dapat berapa? Ha, Afkar cakap 120 kali 15, kali lagi 12. Okey, sebab 12 bulan. Dia buat homestay selama setahun. Okey? So awak dapat dari ni dapat 300. 21,600 ringgit untuk sewa. Okey? Dapat tak? Yang di live chat, okey, dapat. Okey, bagus. Ha, berpinau mata Cikgu Zul kata. Okey, macam mana nak cari keuntungan modal? Okey, cari keuntungan modal. Ha, okey. Keuntungan modal RM280,000 cair. RM280,000 tu harga jual. Tolak dengan RM96,000. RM96,000 ini adalah ubah suai. Duit yang dia keluarkan untuk ubah suai homestay tu. Dan RM135,000 ini adalah modal awal. Kenapa dia tolak RM135,000? Kenapa sebelum ni, tanah kita buat sebelum ni dia tak tolak. Dia tak tolak harga modal, dia tak tolak harga awal dia tu. Kenapa? Kenapa Cikgu Afzan? Cik, tiba-tiba tanya Cikgu Afzan ni. Ketak Cikgu Afzan. Okay, bezanya. Cikgu Afzan pun terlupa dah soalan dia. Okay, untuk soalan hartanah sebelum ni. Gelak je dia. Untuk soalan hartanah sebelum ni, dia gunakan pinjaman bank. Sebab tu kita tak tolak modal awal tu. Kita tolak berapa hutang dan kita tolak berapa ansuran yang dia dah bayar. Untuk soalan ni, dia bayar secara tunai. Bila bayar secara tunai, kita tolak lah. Okay, tu beza dia lah. Okay. So dapat jawapan RM49,000. Ha, ada dah jawapan dekat live chat. RM49,000. Cik Ain tekan kalkulator tak? Senang. Okay lah Cik Ain. Okay. Berapa jumlah pulangan Cik Ain? Macam mana nak cari jumlah pulangan? Kita ambil keuntungan modal tambah dengan sewa. Okay, untuk hartanah jumlah pulangan tambah dengan sewa tadi yang kita dapat tu. So inilah. Oh, tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Ada tak kalkulator tu? Ada. Ha, berapa? Ha, dekat live chat dapat berapa? Cikgu Hafzan dapat berapa Cikgu Hafzan? Cikgu Hafzan dekat kalkulator. Cikgu Hafzan congak je ni. Tak boleh sebut nanti bocor soalan. Bocor jawapan. Kalau tengok ni membuat-buat nak jawab tu kan betul? Okay, Khairul Fitri. 7,000.6 Cik Aing dia tekan kalkulator betul. Dia sebut salah. 70,000 Cik Aing tu bukan titik tu. Tu koma, okay. 70,600 cikgu tertinggal kat sini. Okey. 70,600 ya. Tak apa cikgu. Okey, jawapannya sepatut salah. Sekejap. 76,000. Ini pun 76. Jawapannya berapa? 52. Jawapan betul. Boleh salah.
Okey, jawapannya kamu akan dapat, Allah hilang semua. Okey, jawapan kamu akan dapat 52.30/100. Jawapan juga betul lah tadi, ya salah. Tujuh puluh ribu enam ratus. Ah, ni salah, ni salah. Tadi betul, dia tak lekat pula. Kat bawah ni betul kan dah? Tujuh puluh ribu enam ratus. Oh, kita balik. Okay. Thank you, Chaying. Ada lagi kan yang dekat kontik dah? Tak boleh, rasa macam masa tak cukup ni. Betul tak? Ada lagi kan dekat kontik? RM52,000. Okay, thank you, Chaying. Kita macam dah tak ada masa dah cukup Azam tu dah? Masa agak mencemburi. Mencemburi tepat. Alas saja. Okay, kita macam tu pun tutup lah. Okay. Kejap eh cukup Azam. Okay, untuk yang tadi awak kena ingat lah. Nilai pulangan pelaburan awak kena ambil jumlah pulangan. Kalau share, kalau saham dengan amanah saham, dia ada dividen, keuntungan modal dan juga share bonus. Kalau hartanah, dia ada sewa dengan keuntungan modal. Okey, lagi tiga soalan lagi tak terjawab, insyaAllah kalau cikgu sempat cikgu buat video. Kalau ada masa lah, insyaAllah. Okey, cikgu akan cuba. Okey. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanyalah dekat SMS channel. Nanti cikgu jawablah. Okay, so ini adalah, kalau ada soalan apa-apa nak tanya, boleh tanya sekarang. Okay, ini adalah playlist SMS IU. Kamu pun dah tahu kan? Okay, dalam ni ada video-video tingkatan 1, 2, 3 dan juga yang DLP juga. Okay, yang lain-lain kamu boleh cari di academyyoutuber.com. Okay. Ini adalah, okay, untuk kelas esok. 3.1 Rumus Algebra disampaikan oleh Cikgu Rusma jam 5 petang, dan pada hari Ahad malam kita ada kelas bersama Cikgu Zu 4.1 Nisbah. Okey, seperti yang Cikgu beritahu sebelum ni, Cikgu ada pengumuman untuk pencarian e-didik, ikon e-didik junior. Okey, so insyaAllah, okey, ini adalah hadiah ikon e-didik untuk matematik menengah rendah. Okey, medal dan lanyard, sijil, kemudian poster khas, gambar KP yang comel ni dengan gambar ikon lah, siapa yang jadi ikon tu. Okay, dan hadiah misteri daripada team Super Mad Squad. Okay, kalau kamu tengok ni memang cantik lah. Memang cantik lah medal ni. Okay, kamu je lah yang ada, orang lain tak ada. Ada 43 orang sahaja yang akan dapat. Okay, so ujian akhir. Okay, ujian akhir pada Jumaat 23 Mac 2021 jam 8 malam. Okay, ujian akhir memang kita jawab masa live tu, macam masa sekarang ni lah. Okay, kamu ready ni. Nah, nanti cikgu akan beritahu dekat channel mana. Okay, lagi sekali, ujian akhir Jumaat 26 Mac 2021 jam 8 malam. Ni poster dia, dan ni Teacher Rin. Lepas tu ada gambar lah, ikon yang siapa yang pemenang tu bersama Teacher Rin. Satu panitia, satu subjek, seorang ikon sahaja. Seorang dia boleh jadi ikon untuk satu subjek sahaja. Okay. Tamatlah sudah kelas cikgu pada malam ni. Cikgu minta maaf kalau ada kesilapan sikit ataupun ada kelemahan dari pihak cikgu. Cikgu harap kamu dapatlah apa yang cikgu sempat sampaikan pada malam ni dengan masa yang sangat terhad. So macam boleh nak habis semua tapi tak sempat. Okay, itu sajalah daripada cikgu. Tahniah kepada semua yang menyertai kelas cikgu pada malam ni dari awal sehingga habis, dan juga kepada yang menonton siaran ulangan. Okay, terima kasih. Saya serahkan semula kepada Cikgu Hafsan. Okay, alhamdulillah, tahniah. Terima kasih Cikgu Ati. Di sini cikgu nak bagi sedikit pengumuman lah, untuk makluman semua. Penonton bertuah untuk sesi kelas 14 hari bulan 3 2021 adalah adik Intan Humairah. Okey, alhamdulillah, tahniah adik Intan. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Ati kerana pengsian yang sangat bermanfaat dan sangat menarik pada malam ni. Okey, alhamdulillah, kelas kita pada malam ni selesai
tahniah cikgu ucapkan kepada semua anak-anak pelajar yang menyertai kelas ini daripada awal hingga ke akhir. Okey, sebelum tu cikgu, sebelum cikgu tamatkan kelas kita pada malam ni, terlebih dahulu cikgu ingin persilakanlah cikgu Hasifah Ikin untuk memberi sedikit sepatah dua kata pada kita semualah. Okey, dipersilakan cikgu Hasifah. Okey, terima kasih Cikgu Afshan. Okey, tahniah Cikgu Ati ya. Topik yang memang sukar lah untuk yang matematik tingkatan 3 ya. Tahniah ya. Okey, tahniah juga untuk anak-anak yang hadir pada kelas malam ini. Jangan lupa esok jam 5 petang bersama dengan Cikgu Zu. Okey, Cikgu Rusma ya. Cikgu Rusma dan hari Ahad bersama dengan Cikgu Zu. Okey. Sentiasa support kami guru-guru SMS. Okey, terima kasih. Saja. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Okay. Seterusnya cikgu mempersilakan cikgu Ashariza untuk memberi sepatah dua kata sebelum kita tamatkan. Okay, baik. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih semua pelajar-pelajar yang terlibat malam ni, hebat-hebat sekali. Okey, bersama dengan Cikgu Ati dan juga tim Ayu yang lain. Dan jangan lupa saksikan nanti dari cikgu-cikgu tim Ayu nanti. Okey, kelas yang seterusnya. Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung kita pada hari ini, okey, mohon tutup ruangan chat dan tekan butang subscribe channel Cikgu Ati. Yang belum lagi tekan butang subscribe, boleh tekan. Pastikan aktifkan ikon loceng supaya kita tidak terlepaslah untuk sesi-sesi kelas yang akan datang. Sekiranya kamu suka dengan apa yang dipelajari pada hari ini, sila tekan like, share dan pada kawan-kawan di media sosial untuk sebarkan ilmu ini. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan atas konsen kita lah. Okey, sila type dan di ruangan chat kita. Sekiranya dah subscribe. Sebelum link CJ diberikan sebagai tanda terima kasih kepada cikgu cikgu Ati kerana kehebatan beliau pada malam ni lah. Okey, alhamdulillah. Link CJ boleh didapatkan pada ruangan chat. Kita boleh share link CJ. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat 30 minit selepas kelas pada malam ni. Pastikan kamu menggunakan email IDDIC sahaja. Okey, ingat kesalahan memasukkan email tidak akan dilayan. Jadi gunakan email IDDIC untuk mengisi link CJ yang diberikan nanti. Kelas seterusnya untuk subjek matematik pada hari dan waktu yang sama di minggu hadapan, iaitu pada hari Jumaat 8 malam, waktu yang sama. Okey, jangan lupa dapatkan jadual terkini slot-slot guru SMS IU yang akan dikemaskini di Telegram SMS IU dan website SMS IU. Jangan lupa untuk mengikuti kelas seterusnya pada hari pada setiap harilah rujuk jadual di Akademi YouTuber Malaysia di www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan bantu guru untuk sebarkan kelas tuisyen percuma ini kepada rakan-rakan yang lainlah di seluruh Malaysia. Usaha ini adalah hasil daripada gabungan guru-guru seluruh Malaysia untuk semua para pelajar di seluruh Malaysia. Okey, terutamanya dalam menghadapi saat genting di saat ini pandemik COVID-19 sekarang, semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat hashtag kita bermulanya percuma dan selamanya percuma, insyaAllah. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar dan guru Akademi YouTuber. Doakan guru-guru di sini terus bersemangat dalam membantu membangunkan pendidikan kita di Malaysia lah, insyaAllah. Okey, setakat itu saja pada malam ni. Kita akan jumpa lagi pada sesi-sesi akan datang. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Okey. Sekejap. Apa yeah, dia punya code, code kita punya link sijil tu, hashtag kelas Ayu IDDIC kan? Huruf besar semua. Hashtag kelas Ayu IDDIC. Semua huruf besar. Hashtag kelas Ayu, okay. IDDIC. Alright, sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Dan bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan.
Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.